Teman-teman, hari ini saya bakal mencoba untuk mengenalkan bagaimana cara masang modul hazard tanpa saklar. Jadi tanpa saklar tambahan, dia menggunakan saklar bawaan aslinya, namun dengan cara-cara tertentu untuk mengaktifkan hazardnya. Jadi di sini coba dekatkan. Ini kabel kuning ada 2 biji, ini ke arus plus send. Jadi tanpa motong kabel, jadi disambungin saja. Terus ini kabel merah dan ini kabel hitam. Kabel merah adalah untuk ke positifnya, untuk mengaktifkan modulnya wajib arus DC. Jadi kalau misalnya teman-teman punya motor yang sudah arus DC, jadi terserah arusnya mau ngambil di mana. Kalau yang belum, mungkin yang lebih pastinya ke kontak atau ke aki langsung di arus plusnya. Jadi kalau untuk hitam bebas, mau ke body atau ke massa bebas. Jadi kita tes dulu ya. Kita tes dulu, ini nyala sen normal. Ini kita sen kiri dan sen kanan. Kiri ini normal. Nah, ini kedipnya agak cepat karena kita ganti flashernya yang bisa diatur kecepatannya. Jadi kita sukanya yang cepat ya. Oke. Sekarang kita coba cara pemasangannya. Ya, ini cara pemasangannya adalah arus plus. Saya masangnya ke lampu senja ya, karena senja saya selalu saya nyalain siang walaupun malam. Ini negatif ke tetap negatif, kalau mau ke body silakan. Ini positif, saya ke senja positif. Jadi kalau teman-teman mau ke kontak silakan, ke aki silakan. Ini motornya jangan dicontohin, saya ke senja karena motor ini aslinya arus AC, sudah saya ubah ke arus DC jadi aman. Jadi kalau yang masih arus AC jangan coba-coba langsung ke senja, maka modul akan rusak. Oke, sekarang untuk arus sudah terpasang, kita coba sen. Ini kabel kuning kita sambungkan ke sen positifnya. Jadi ini udah kelihatan ya, hitam merah, jadi merah udah pasti positif. Ini saya nggak pasang permanen karena saya buat video saja. Mungkin kalau permanen besok saya akan rapikan, saya pasang di dalam. Ini buat contoh saja. Nah, jadi kalau mau dikupas kabel silakan, kalau mau pasang di soket, soketnya ada di dalam. Jadi di arus plusnya, intinya di arus plus sen. Oke, jadi ini 4 kabel saja. Kita coba nyalakan. Seperti ini, kontak nyala. Kita sen kiri normal. Kemudian kita sen kanan normal ya, seperti biasa ya. Akan tetapi kalau kita langsung switch ke lawan arah sennya, maka dia akan hazard. Itu dengan cara yang konstan seperti ini ya. Kita geser ya, coba ya, 1 2 3. Ada yang nggak beres nih, mungkin harusnya nggak dapet. Ya, kita coba lagi. Nah, oke. Ini udah dapat. Ternyata tadi ini tidak tercolok. Oke, seperti ini kita sen kiri normal dan kita sen kanan normal juga. Oke. Terus ketika kita sen kiri, sen kanan, kita langsung sen ke kiri, dia ada hazard. Seperti ini. Mungkin perlu lihat dari sini enggak? Jadi seperti ini, sennya tetap, kita geser ke kiri normal. Kita matiin, kita nyalain ke kanan normal.
Ketika ingin menggunakan hazard, kita cukup menyalakan ke kanan dan langsung ke kiri, maka dia akan hazard. Oke, coba dari belakang. Ini pemasangan sangat mudah ya. Jadi 4 kabel doang. Mungkin ada yang perlu ditambahkan. Sudah cukup ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.